Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Cikgu Nur Izawati binti Osman, mengajar mata pelajaran Sains Komputer di SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Pada episod kali ini, kita akan mempelajari topik laman web interaktif, iaitu bagaimana membangunkan laman web menggunakan bahasa perskripan klien. Bahasa yang akan kita gunakan adalah perskripan web JavaScript. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan memfokus kepada topik atau standard kandungan laman web interaktif. Subtopik yang akan dibincangkan dalam episod ini adalah pembangunan laman web pengguna menggunakan bahasa perskripan klien. Bahasa yang akan digunakan ialah JavaScript. Dengan menggunakan JavaScript, beberapa fitur akan dihasilkan. Fitur yang pertama iaitu laman web pengguna yang boleh menerima dan mengesahkan data. Jika pengguna tidak memasukkan data, kotak dialog akan dipaparkan untuk mengingatkan pengguna memasukkan data yang dikehendaki. Fitur yang kedua, laman web pengguna yang memaparkan fitur meminta pengguna memilih beberapa pilihan jawapan menggunakan butang pilihan yang disediakan. Terdapat dua pecahan fitur dalam situasi kedua ini, iaitu fitur pertama yang membenarkan pengguna memilih satu pilihan sahaja dan fitur kedua yang membenarkan pengguna memilih lebih dari satu pilihan. Fitur yang ketiga, membina laman web dengan fungsi kotak pop-up. Kita akan menghasilkan tiga jenis pop-up, iaitu kotak pop-up alert, kotak pop-up confirm dan kotak pop-up prompt. Mari kita memerhatikan situasi ini. Dua orang murid sedang berdialog secara aktif. Murid pertama bertanya nama kepada murid yang kedua. Murid kedua memperkenalkan dirinya. Sekarang, murid pertama pula menyatakan namanya. Pada akhir episod ini, cikgu harap murid-murid dapat menggunakan bahasa perskripan klien untuk membina laman web yang interaktif. Murid-murid dapat menghasilkan laman web yang mempunyai fitur interaktif berikut. Pertama, laman web yang dapat mengesahkan data sama ada dimasukkan atau tidak. Kedua, laman web yang membenarkan pengguna membuat pilihan dengan memilih respon dari butang pilihan yang disediakan. Ketiga, laman web yang memaparkan kotak pop-up sebagai pertama, mesej peringatan. Kedua, meminta pengguna membuat keputusan. Dan ketiga, meminta pengguna memasukkan data. Akhirnya, terhasillah tiga fitur yang mampu mewujudkan komunikasi yang aktif antara dua pihak, iaitu komputer dan manusia. Bagi mewujudkan komunikasi, perlu ada dua pihak, iaitu komputer dan manusia. Komputer memberikan informasi kepada manusia melalui laman web. Informasi akan dibaca dan difahami oleh pengguna. Terdapat juga informasi yang memerlukan respon daripada pengguna. Pengguna memberikan respon kepada komputer. Respon daripada pengguna adalah seperti memasukkan data yang diminta, memilih jawapan atau respon yang disenaraikan pada laman web. Terdapat juga tindakan daripada pengguna yang dipandu oleh laman web seperti arahan, butang pilihan dan kekotak input. Sesebuah laman web adalah interaktif jika wujudnya proses perhubungan atau tindakan seperti ini. Fitur pertama yang akan dihasilkan adalah pengesahan data. Ini adalah contoh laman web pengguna yang menyediakan ruangan untuk pengguna memasukkan dua jenis
data berbeza, iaitu username dan password. Contoh ini menunjukkan kedua-dua ruangan telah diisi oleh pengguna. Apabila pengguna klik butang login satu ke kotak mesej yang menunjukkan pengguna telah berjaya login akan dipaparkan. Apakah akan berlaku jika pengguna tidak memasukkan sebarang data atau hanya memasukkan satu data dan terus klik butang login? Adakah laman web boleh mengesahkan perkara tersebut? Permasalahan ini akan diselesaikan dengan menggunakan bahasa penskripan klien JavaScript. Kita akan menggunakan JavaScript untuk menjadikan laman web ini boleh membuat pengesahan sama ada data dimasukkan atau tidak sebelum proses seterusnya dilaksanakan. Cikgu menggunakan editor IDE untuk menghasilkan laman web ini. Cikgu membina sebuah laman web dengan menulis kerangka asas HTML terlebih dahulu. Cikgu akan mulakan dengan menulis kod HTML untuk membina halaman login dengan menulis dua elemen label yang dikehendaki. Pertama, username. Kedua, password. Seterusnya disediakan dua elemen input, iaitu pertama, input berjenis teks untuk username. Kedua, input berjenis password untuk password. Akhirnya, lengkaplah halaman login dengan butang submit. Untuk melaksanakan proses pengesahan data, cikgu akan menyisipkan fungsi pengesahan pada elemen form. Ruangan untuk menulis JavaScript boleh disediakan sama ada di dalam ruangan head atau body. Ini contoh jika ingin meletakkan ruangan JavaScript di ruangan head. Ini pula contoh jika ingin meletakkan ruangan script JavaScript di ruangan body. Murid-murid, tulis kod HTML seperti dipaparkan. Mari kita teruskan dengan menulis skrip sub atau cara fungsi pengesahan data dengan menggunakan JavaScript. Skrip ini ditulis dalam tag yang bermula dengan tag mula skrip dan berakhir dengan tag tutup skrip. Teruskan dengan menulis fungsi pengesahan. Selengkapnya perpandukan skrip yang dipaparkan. Dalam skrip ini, kita akan menulis dua pemboleh ubah, iaitu pertama, username, kedua, password. Kita juga akan menyediakan tiga kekotak dialog pengesahan data. Oleh itu, kita akan menggunakan struktur kawalan pilihan if, else if dan else pada skrip JavaScript ini. Murid-murid, tulis skrip seperti dipaparkan. Pastikan anda telah siap mengekod dan menyimpannya dengan nama fail login.html. Anda juga boleh menamakan fail dengan nama lain yang sesuai. Reklik pada fail tersebut untuk memaparkan halaman web pada pelayar web komputer anda. Ini adalah contoh halaman login yang dibina. Paparan menunjukkan dua kekotak input yang perlu diisi oleh pengguna. Kekotak input pertama memerlukan pengguna mengisi data username, diikuti kekotak input kedua iaitu data password. Jika pengguna tidak mengisi kedua-dua kekotak input, maka mesej peringatan akan dipaparkan untuk mengingatkan pengguna mengisi kekotak input tersebut. Seterusnya, uji lari dengan hanya mengisi satu data iaitu username pada kekotak input username. Manakala kekotak input password dibiarkan kosong. Kemudian, klik butang login. Mesej kata laluan wajib diisi minima 6 aksara dipaparkan. Anda juga boleh uji lari sendiri dengan hanya mengisi data pada kekotak input password.
kemudian terus klik butang login. Apakah mesej yang akan dipaparkan? Seterusnya, uji lari dengan mengisi kedua-dua data tersebut, iaitu masukkan data dalam ke kotak input username dan memasukkan juga data dalam ke kotak input password. Kemudian, klik butang login. Mesej tahniah berjaya login dipaparkan. Daripada aktiviti yang dihasilkan oleh fitur pertama ini, laman web interaktif mampu menguji dan mengesahkan data pengguna. Laman web dan pengguna berinteraksi melalui ke kotak mesej yang dipaparkan. Laman web mampu mengesahkan data dan meminta data dimasukkan dengan betul dan lengkap. Respon direct proses perhubungan ini mewujudkan komunikasi yang difahami oleh pengguna. Laman web juga boleh berfungsi dengan lancar dan berkesan. Kita teruskan lagi pembelajaran episod ini dengan fitur kedua, iaitu fungsi interaktif berjenis butang pilihan. Kita akan bina dua jenis butang pilihan, iaitu pertama, butang pilihan radio. Kedua, butang pilihan checkbox. Pertama, kita bina laman web dengan butang pilihan jenis radio. Butang pilihan radio akan memaparkan beberapa pilihan yang dicadangkan untuk dipilih oleh pengguna. Bagi butang pilihan jenis radio, pengguna boleh membuat satu pilihan sahaja daripada beberapa pilihan yang disenaraikan. Setelah membuat pilihan, pengguna klik pada butang pilih. Pilihan pengguna akan dipaparkan. Fitur kedua ini akan dipaparkan setelah berjaya login. Berikut dipaparkan kod HTML bagi halaman ahli.html. Sebelum menulis skrip JavaScript, tulis kod HTML yang dipaparkan dengan tepat dan kemas. Tulis dengan lengkap dan kemudian simpan dengan nama fail ahli.html. Seterusnya, tulis pula kod HTML bagi membina laman yang mengandungi butang pilihan jenis radio. Mulakan dengan menulis elemen tag mula, form diikuti dengan elemen label dan input yang berjenis radio. Pada elemen input berjenis butang on click, masukkan arahan melaksanakan fungsi pilih kelas. Kod ini akan menghasilkan tiga butang pilihan jenis radio berserta satu butang pilih. Kemudian, tulis skrip sub atau cara fungsi pilih kelas seperti yang dipaparkan. Fungsi ini menerima nilai nama kelas daripada butang pilihan radio yang dipilih oleh pengguna. Selepas tag tutup form, disediakan satu ruangan sebagai lokasi paparan bagi memaparkan pilihan pengguna dengan menggunakan elemen text area. Salin semua kod HTML dan skrip JavaScript yang dipaparkan dengan berhati-hati, tepat dan sempurna. Setelah semua atur cara sempurna ditaip, simpan semula dengan nama fail ahli.html. Untuk melihat paparan fail ahli.html, dua klik pada fail tersebut. Pelayar web akan memaparkan fail tersebut seperti ditunjukkan. Katakan anda memilih salah satu daripada butang pilihan radio yang dipaparkan. Contohnya, anda pilih butang pilihan radio 5A. Seterusnya, klik butang pilih. Pilihan anda akan dipaparkan dalam ruangan yang telah ditetapkan. Jika anda ingin membuat lebih daripada satu pilihan, maka butang pilihan jenis checkbox sesuai digunakan. Mari kita lihat jenis butang pilihan checkbox pula. Laman ini membenarkan pengguna memilih lebih daripada satu pilihan yang disediakan. Ini adalah contoh antara muka laman web
yang menggunakan butang pilihan checkbox. Pengguna boleh memilih satu atau lebih pilihan, kemudian klik pada butang pilih subjek. Pilihan pengguna akan dipaparkan dalam ruangan yang telah ditetapkan. Mari kita buka semula fail ahli.html tadi dengan editor IDE. Ubah jenis input dari radio kepada checkbox dengan menaip. Type sama dengan checkbox. Tuliskan kod HTML bagi halaman anda dengan 5 butang pilihan checkbox. Pada elemen input berjenis butang, onclick masukkan arahan melaksanakan fungsi pilih subjek. Berpandukan paparan tulis kod HTML dengan lengkap dan tepat. Seterusnya, tulis skrip JavaScript yang dipaparkan dengan lengkap. Tulis selengkapnya dan simpan semula fail anda dengan nama ahli.html juga. Dua klik pada fail ahli.html untuk melihat paparannya. Pelayar web akan memaparkan fail tersebut seperti ditunjukkan. Katakan anda memilih 4 subjek yang disediakan. Klik pada butang pilihan checkbox keempat-empat pilihan anda itu. Kemudian, klik butang pilih subjek. Senarai pilihan anda akan ditunjukkan dalam ruangan yang telah ditetapkan. Paparan menunjukkan semua pilihan tersebut dengan lengkap. Dalam menghasilkan laman web yang interaktif, anda boleh menggunakan sama ada butang pilihan radio atau butang pilihan checkbox bergantung kepada keperluan sistem anda. Kita teruskan dengan fitur ketiga iaitu laman web interaktif dengan fungsi kotak pop-up. Terdapat 3 jenis kotak pop-up dan kita akan bina ketiga-tiganya iaitu pertama, kotak alert yang memaparkan mesej peringatan. Kedua, kotak confirm yang mengesahkan sesuatu maklumat. Ketiga, kotak prompt yang menerima input daripada pengguna. Setiap kotak pop-up mempunyai tujuan yang berbeza. Penggunaannya adalah bergantung kepada keperluan pada sistem laman web anda. Sekarang kita bina fitur kotak alert. Berikut dipaparkan contoh kod HTML yang mengandungi tag mula, form dengan fungsi semak email pada on submit. Tulis kod HTML tersebut dengan tepat. Kemudian tulis pula sub atau cara JavaScript bagi fungsi semak email yang mengandungi arahan window.alert. Skrip ini menggunakan struktur kawalan dua pilihan iaitu if-else. Dengan berhati-hati, tulis setiap kod HTML dan skrip JavaScript dengan tepat dan kemas bagi mengelakkan berlakunya ralat. Simpan kod HTML dengan nama fail popup1.html. Kemudian, dua klik untuk memaparkannya. Tanpa mengisi alamat email, terus klik pada butang masuk. Kotak alert dipaparkan dengan mesej meminta pengguna memasukkan alamat email. Katakan pengguna mengisi alamat email dengan tepat pada ruangan yang disediakan, kemudian klik pada butang masuk. Kotak alert memaparkan alamat email pengguna untuk semakan. Sekarang kita bina pula fitur kotak confirm. Tulis dahulu kod HTML bagi elemen form. Berikut dipaparkan contoh kod HTML yang mengandungi tag mula form dengan fungsi pasti hantar pada on submit. Tulis kod HTML tersebut dengan tepat. Kemudian, tulis pula skrip fungsi pasti hantar yang mengandungi arahan window.confirm
Skrip ini juga menggunakan struktur kawalan dua pilihan iaitu if-else. Dengan berhati-hati, tulis setiap kod HTML dan skrip JavaScript dengan tepat dan kemas bagi mengelakkan berlakunya ralat. Simpan kod HTML dengan nama fail popup2.html. Kemudian, dua klik untuk memaparkannya. Masukkan alamat email dan klik pada butang masuk. Kotak confirm memaparkan mesej meminta pengguna mengesahkan data yang dimasukkan. Jika pengguna bersetuju, data tersebut diproses, klik butang OK atau klik butang cancel jika sebaliknya. Katakan pengguna klik butang OK, mesej data disimpan akan dipaparkan. Jika pengguna klik butang cancel, mesej meminta pengguna memasukkan semula alamat email. Kotak pop-up yang ketiga ialah kotak prompt yang menyediakan ruang untuk pengguna memasukkan data. Kotak prompt ini menggunakan fungsi window.prompt. Kali ini kita tidak akan menggunakan elemen form. Sebaliknya, kita menggunakan kod HTML yang mengandungi teks dan butang onclick yang memanggil fungsi masuk umur. Tulis kod HTML tersebut seperti dipaparkan. Kemudian, tuliskan sub atau cara fungsi masuk umur. Skrip ini juga menggunakan struktur kawalan dua pilihan iaitu if-else. Tulis dengan berhati-hati dan tepat seperti dipaparkan. Simpan kod HTML dengan nama fail popup3.html kemudian dua klik untuk memaparkannya. Paparan teks dan butang klik di sini ditunjukkan. Untuk memasukkan data umur, klik butang tersebut. Kemudian, dipaparkan kotak prompt dengan ruangan untuk memasukkan umur. Masukkan umur, contohnya 16, kemudian klik butang OK. Paparan mesej menunjukkan anda layak ambil subjek yang ditawarkan. Ulang proses yang sama tetapi masukkan umur yang berbeza. Contohnya 18, kemudian klik butang OK. Paparan mesej menunjukkan anda tidak layak mengambil subjek yang ditawarkan. Kini anda telah berjaya membina ketiga-tiga fitur bagi menjadikan laman web yang interaktif. Setelah kita mempelajari cara-cara sebuah laman web interaktif dibina dengan memasukkan tiga fitur yang dipelajari tadi, cikgu akan teruskan dengan sesi latihan. Berikut adalah tiga soalan untuk anda jawab. Soalan dan jawapan akan dilaksanakan secara lisan. Cikgu minta kamu sebutkan jawapan kamu secara lisan dengan tepat. Soalan pertama, apakah maksud interaksi antara dua pihak? Bagus, jawapan anda tepat sekali. Jawapannya, interaksi adalah tindakan dan proses perhubungan antara dua pihak. Soalan kedua, apakah maksud interaktif antara komputer dan manusia? Syabas, tepat sekali jawapan anda. Jawapannya, interaktif bermaksud komunikasi dua hala antara komputer dan manusia. Soalan ketiga, nyatakan tiga interaksi yang boleh dihasilkan oleh bahasa penskripan klien. Tepat sekali, anda memang bijak. Jawapannya, tiga interaksi yang dihasilkan oleh bahasa penskripan klien adalah pengesahan data, butang pilihan dan kotak pop-up. Tahniah,
nampaknya kamu semua ingat apa yang telah dipelajari. Sebelum cikgu tamatkan episod pengajaran kali ini, cikgu buat kesimpulan seperti berikut. Laman web interaktif dapat dihasilkan menggunakan bahasa penskripan klien iaitu JavaScript. JavaScript dapat menjadikan laman web boleh mengesahkan data yang dimasukkan oleh pengguna. JavaScript juga dapat membina laman web yang menyediakan pilihan jawapan kepada pengguna menggunakan butang pilihan. Terdapat beberapa butang pilihan, antaranya butang pilihan radio yang membenarkan hanya satu pilihan dilakukan, manakala butang pilihan checkbox memberikan pengguna memilih satu atau lebih pilihan. JavaScript juga mampu membina beberapa jenis kotak pop-up. Pertama, kotak alert untuk memaparkan mesej peringatan. Kedua, kotak confirm untuk mengesahkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Dan ketiga, kotak prompt yang menyediakan ruangan kepada pengguna memasukkan data. Akhir sekali, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Jumpa lagi di episod yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.